Perdana Menteri lakukan lawatan mengejut ke lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Pegawai kastam dan imigresen diingatkan bertugas penuh disiplin dan integriti. Warga kota mula pulang ke kampung sempena Aidilfitri. Aliran trafik perlahan di lebuh raya utama. 14 rumah musnah dalam kebakaran di Nabawan, Sabah. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua anggota Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dan Jabatan Immigration Malaysia JIM diingatkan untuk sentiasa berdisiplin serta berintegriti ketika bertugas. Pesanan itu disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada anggota penguat kuasa kedua-dua jabatan tersebut ketika membuat lawatan mengejut ke Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang LTAPP semalam. Berkongsi perkara itu di Facebooknya, beliau berkata, lawatan terbabit bertujuan melihat sendiri pengurusan dan fasiliti lapangan terbang serta penugasan anggota khususnya JKDM dan JIM. Beliau turut mengingatkan semua anggota berkenaan agar memastikan tiada lagi kecurangan yang boleh menyebabkan kerugian berbilion ringgit kepada negara berlaku. Selasa lalu, Perdana Menteri mengingatkan semua agensi penguatkuasaan termasuk JKDM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Jabatan Immigration agar mengelakkan salah laku, rasuah serta kecurangan. Ia setelah SPRM mendedahkan jumlah ketirisan akibat kegiatan sindiket penyeludupan membabitkan beberapa anggota kastam di kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencecah 2 bilion ringgit bagi tempoh 3 tahun lalu. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan turut memaklumkan pembesaran LTAPP adalah antara perkara yang disentuh dalam taklimat pembangunan Pulau Pinang yang dipengerusikan beliau di Komtas semalam. Projek yang menelan belanja lebih 1 bilion ringgit itu diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu dengan Malaysia Airports Holdings Berhad MEHB bertanggungjawab bagi proses tender dan pembiayaan projek berkenaan. Sementara itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM masih melakukan siasatan lanjut terhadap sindiket penyeludupan, pengimportan dan penjualan arak serta rokok seludup membabitkan pegawai dan anggota Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang mengakibatkan ketirisan cukai mencecah 2 bilion ringgit. Menurut sumber, beberapa tindakan juga sedang dijalankan termasuk mengesan aliran wang hasil kegiatan penyeludupan berkenaan. Tambah sumber berkenaan, jumlah tangkapan masih 34 orang dan tiada tangkapan baru membabitkan pejabat awam dan pemilik syarikat. Pejabat awam dan pemilik syarikat yang ditahan sebelum ini sudah dibebaskan dengan jaminan. Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram AML-SPRM sudah membekukan 231 akaun bank ke semua individu berkenaan dan syarikat yang bertindak sebagai keldai akaun dengan jumlah pembekuan sebanyak 17.6 juta ringgit. Terdahulu 34 anggota dan pegawai JKDM yang bersekongkol dengan sindiket penyeludupan, pengimportan dan penjualan arak serta rokok seludup berkenaan ditahan SPRM dalam Op Sambah 2.0 sejak 11 Mac lalu. Penjawat awam yang ditahan itu berusia antara 30 hingga 50-an terdiri daripada pembantu penguat kuasa kastam sehingga ke penolong pengarah kastam yang bertugas dalam pemeriksaan dan pencegahan di cawangan import-eksport di KLIA Kargo Sepang. Mereka dikesan menerima wang rasuah berjumlah lebih 4.7 juta ringgit daripada sindiket bagi memudahkan kegiatan penyeludupan termasuk rokok, arak dan alat ganti kenderaan. Kertas siasatan kes Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berhubung isu penjualan stokin tertera Kalimah Allah dijangka siap dalam tempoh 5 hari lagi sebelum dihantar ke Pejabat Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata pihak polis telah merakam keterangan Dr. Muhammad Akmal semalam dan kertas siasatan sedang dilengkapkan sebelum diserahkan kepada Pejabat Peguam Negara minggu depan. Dr. Muhammad Akmal ditahan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pagi semalam untuk siasatan di bawah Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi Multimedia 1998.
Tan Sri Razaruddin berkata siasatan dilakukan selepas pihaknya menerima dua laporan berhubung ucapan Ketua Pemuda UMNO itu di media sosial dan di Kelantan mengenai isu penjualan stokin tertera kalimah Allah. Dr. Muhammad Akmal yang ditemui selepas dirakam keterangan hampir 2 jam di Ibu Pejabat Polis Kota Kinabalu berkata beliau ditahan walaupun dijadualkan untuk memberi keterangan di IPD Dang Wangi hari ini. Sementara itu, 47 isu berkaitan agama, bangsa dan institusi raja atau 3R dikesan sistem e-sepakat pada suku pertama tahun ini berbanding 21 isu pada tempoh sama tahun lalu. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Ago Dagang berkata jumlah itu melibatkan peningkatan 123%. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan 1,454 kandungan berkaitan 3R diturunkan daripada platform media sosial sejak Januari hingga 31 Mac lalu setelah dikenal pasti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC. Ia melibatkan 588 kes ucapan kebencian kaum, 727 kes ucapan kebencian agama dan 139 kes ucapan kebencian institusi diraja. Bagi statistik laporan berkaitan isu pergaduhan kaum yang direkodkan polis Diraja Malaysia PDRM pula, 162 kes direkodkan di seluruh negara dengan kes tertinggi di Johor iaitu 53 kes, Selangor 34 kes dan Pulau Pinang 23 kes. Jelasnya, meskipun Kementerian Perpaduan Negara tidak mempunyai kuasa atau peruntukan khas untuk mengambil tindakan undang-undang, pihaknya masih mempunyai peranan penting dalam membantu mengurus isu perpaduan. Sistem e-sepakat adalah pusat pengumpulan data utama bagi pengurusan isu perpaduan sebagai mekanisme gerak kerja pengesanan, pemantauan dan pelaporan isu itu secara digital. Dan dalam pada itu, semua pihak digesa tidak mengeluarkan kenyataan berbentuk spekulatif dan preemptif berhubung cadangan pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 tatkala ia belum dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Islam, Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata, kenyataan Majlis Perundingan Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tau MCCBCHSD yang mendakwa pindaan Akta 355 itu tidak berperlembagaan dan bertentangan perlembagaan persekutuan adalah mengelirukan serta boleh menimbulkan suasana tidak harmoni. Dalam satu kenyataan, beliau turut menasihatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah pada 29 Disember tahun lalu agar rakyat khususnya mereka yang bukan beragama Islam menghormati dan tidak mencampuri urusan berkaitan hal ehwal agama Islam di Malaysia. Tambahnya, setelah cadangan pindaan dibentang di Parlimen, semua ahli Parlimen akan diberikan ruang secukupnya bagi membahaskannya. Menurut beliau lagi, semua pihak perlu merujuk fasal kurungan 2 perkara 74 Perlembagaan Persekutuan yang dibaca bersama butiran 1 Senarai Negeri Jadual ke-9 kepada Perlembagaan Persekutuan. Datuk Muhammad Naim berkata bagi maksud menangani kesalahan di bawah hukum syarak, Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang yang beragama Islam dan hanya berkenaan dengan semua perkara yang termasuk dalam butiran satu terbabit. Ujar beliau, cadangan meminda Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 adalah untuk meningkatkan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah, iaitu menaikkan kadar hukuman yang kini hanya terhad kepada pemenjaraan tidak melebihi 3 tahun atau denda tidak melebihi RM5,000 atau sebatan tidak melebihi 6 kali atau apa-apa gabungan hukuman berkenaan. Ini kerana kadar hukuman yang diperuntukkan didapati sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan semasa. Kemalangan 7 kenderaan termasuk bas ekspres di kilometer 425.6 Lebuh Raya Plus berhampiran Hospital Sungai Buloh malam semalam berpunca daripada sebuah kereta yang dipandu laju sehingga hilang kawalan sebelum terbabas. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintenden Muhammad Hafiz Muhammad Nur berkata, pacuan empat roda yang berada di lorong kanan tidak sempat mengelak dan melanggar kereta itu sebelum dilanggar 3 kenderaan lain. Sebuah lagi SUV yang berada di lorong tengah cuba memperlahankan kenderaan namun dilanggar dari belakang oleh bas ekspres. Akibat kemalangan itu, pemandu pacuan empat roda iaitu seorang lelaki berusia 27 tahun meninggal dunia manakala 2 lagi cedera parah. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya sehingga menyebabkan kematian.
Baik, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara didapati perlahan sejak awal pagi tadi. Ya, apabila pertambahan bilangan kenderaan warga kota yang mula pulang ke kampung halaman sempena Hari Raya Aidilfitri minggu depan. Dan untuk perkembangannya, kita bersama Fariz Azman di Pusat Kawalan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi Selangor. Fariz, apa yang boleh anda kongsikan mengenai situasi trafik ketika ini? Terima kasih Asra Masila. Seperti mana kita jangkakan semalam, 2.3 juta kenderaan direkodkan di seluruh negara di lebuh raya utama di pantai timur, di selatan dan utara tanah air. Tetapi pada masa yang sama juga mungkin kita boleh tunjukkan di skrin ketika ini adalah di Plaza Tol Gombak di kilometer 19.8 Plaza Tol Gombak. Kalau kita tahu, ia berbeza sedikit, hanya dalam tempoh beberapa jam keadaan trafiknya berbeza. Pada awal pagi tadi agak sesak, tengah harinya agak lengang dan kemudian petang agak sesak, dan ketika ini selepas umat Islam berbuka puasa dijangkakan keadaan ketika ini agak lengang sebenarnya Asrul dan Jamasila, tetapi dijangka pada jam 10 malam sehingga 10 pagi keadaan trafik mulai sesak. Dan mungkin kalau anda dapat kita tunjukkan sedikit, daripada Gombak adalah salah satu laluan utama untuk pergi ke pantai timur, ke Pahang, Terengganu dan ke Kelantan. Di Genting, Sempah 35.3 km, kenderaan berat juga ada, tetapi kita tahu ini adalah laluan untuk mendaki. Jadi bilangan kenderaan bertambah dan juga keadaan mendaki itu mungkin menyebabkan aliran trafik itu agak perlahan. Tetapi di Genting, Sempah dan di Bentong sebenarnya keadaannya agak lengang di 55.5. Kalau kita tahu sebenarnya Asrul dan Jamasila juga penonton-penonton buletin utama, ini adalah kalau anda daripada Bentong terus pergi ke Pahang dan terus pergi ke Kelantan, Terengganu dan sebagainya, LPT1, LPT2, CSR iaitu Central Spine Road semalam sebenarnya agak sesak, tapi keadaannya agak trafiknya agak lancar, dan ketika ini LPT1, LPT2 agak lancar. Ini keadaan sekitar pantai timur. Kalau anda ingin memulakan perjalanan anda, ini mungkin masa yang terbaik. Kalau jam 10 dijangka ia akan kembali sesak. Dan kalau anda pergi ke utara tanah air, ini adalah CCTV daripada Sungai Dua, kilometer 130.95. Di sebelah kiri ini adalah terus pergi ke Sembang Perai, pergi ke Pulau Pinang, pergi ke Kedah dan Perlis, dan ini untuk ke Perak. Jadi keadaan trafiknya pada petang tadi boleh saya katakan pemerhatian kami, aliran trafiknya agak bertambah, tetapi ketika ini mungkin terkawal walaupun sedikit perlahan. Begitu juga kalau ini di utara, kalau anda ingin pergi ke Melaka atau pergi ke Johor Bahru, ini CCTV di Kulai. Anda boleh lihat kalau daripada sini, kalau anda dapat lihat, mungkin kita boleh fokuskan daripada sini arah ke kanan ini adalah arah pergi ke Johor, dan di sini ke Ibu Negara. Di Seremban juga keadaan trafiknya terkawal. Begitu juga di Perak, di Sungai, Menora, arah trafik so far, apa yang dapat kita bawakan, keadaan trafiknya masih lagi terkawal tetapi dijangka akan terus bertambah. Dan jangan lupa 18 smart lane yang akan diaktifkan untuk anda melakukan dan memulakan perjalanan anda atau pulang ke kampung halaman. Itu dapat kami bawakan. Teruskan mengikuti Buletin TV3 untuk kita paparkan apa saja kemas kini mengenai aliran trafik sempena Aidilfitri yang mulia ini. Saja Asrul dan juga Marsila, teruskan. Baik, terima kasih Fariz langsung dari LLM Bangi. Kita ke laporan berikutnya. 14 rumah termasuk 2 kediaman program perumahan rakyat termiskin PPRT di Kampung Tikandis, Jalan 10 Nabawan Sabah musnah dalam kebakaran siang tadi. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Suk Shell Varinus Julius berkata, 2 jentera bersama 9 pegawai dan anggota bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan pada jam 9.16 pagi. Jelasnya keadaan jalan rosak, sempit serta tidak berturap menyukarkan jentera bomba untuk memasuki kampung berkenaan. Turut menyukarkan operasi laluan jalan yang curam dan jenis tanah merah yang licin. Sebaik tiba di lokasi, kebakaran didapati membabitkan rumah jenis tidak kekal terbakar sepenuhnya. Termasuk 2 rumah PPRT dengan anggaran keluasan kebakaran 700 meter persegi. Operasi dilaporkan terkawal pada jam 11.30 pagi dan usaha memadam bara api kemudiannya diteruskan di lokasi kejadian. Tiada kemalangan jiwa dan sebarang kecederaan dilaporkan serta punca kebakaran masih disiasat. Gangguan bekalan air di Papar makin meruncing. Laporannya seketika nanti.
Mesrakan perjalananmu, kita singgah Petronas dulu. Barang sini mesra family, indukan ini satu sekali. Singgah, oh singgah dulu, mari mesrakan perjalananmu. Mengharap bahagia di penghujung duka. Wanita Syurga, Isnin hingga Jumaat 7 malam di Akasia TV3. Oh, puteri dalam bahaya. Mujur ada puteri yang baik dan bijaksana. Intelligro, menyerap khasiat, membersih sehat. Dari minda, turun ke hati. Baik diserap, bijak berbudi. Bangunlah sayang. Usah gundah, ini kan lebaran. Jalinkan mesra erat bersama, bersama memuji Yang Esa. Senyumlah semua di Aidilfitri, detik bahagia kembali. Semoga kita akan diberkati Ilahi. Keunggulan setiap masa, Koway Ais. Keunggulan setiap masa, Koway Ais. Bertemu kembali. Kadar tiket penerbangan dari Kuala Lumpur ke Malaysia Timur pada musim perayaan kali ini disifatkan pengguna sebagai berpatutan dan tidak membebankan. Ia jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan tambang bagi perjalanan ke Sabah, Sarawak dan Labuan boleh mencecah ribuan ringgit untuk perjalanan sehala. Rata-rata pengguna yang ditemui di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Terminal 2 siang tadi memaklumkan syarikat penerbangan mematuhi harga maksimum tiket penerbangan yang ditetapkan kerajaan. Inisiatif kerajaan menerusi Kementerian Pengangkutan itu, ujar mereka, membolehkan lebih ramai orang pulang ke kampung halaman masing-masing ketika musim perayaan. 4 tahun sebelum memang harga tiket sangat mahal, mencecah 500 lebih macam itulah untuk ulang alik. Excited, dah 4 tahun tak balik lah. Excited sangat nak raya dengan saudara. And then mak saya dah balik dulu hari Isnin hari tu. Kami dapat bawah pada tu lagi lah sebab kita buat awal. Saya rasa elok lah sebab sekurang-kurangnya untuk orang yang kurang berada kan. Terutama sekali macam student dan sebagainya kan, orang yang kurang berada. Elok lah. Media sebelum ini melaporkan kerajaan menetapkan harga maksimum penerbangan sehala bagi kelas ekonomi sebanyak RM599 dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan untuk 3 hari sebelum Aidilfitri. Tinjauan kami turut mendapati perkhidmatan udara di terminal ini tidak hanya digunakan warga tempatan. Sebaliknya turut dimanfaatkan warga asing khususnya daripada Indonesia yang ingin pulang menyambut hari lebaran. Bagaimanapun, keluhan berhubung kadar tambang ke beberapa lokasi negara jiran itu yang agak mahal turut diluahkan mereka. RM1,400 pergi balik. RM1,400. Harga mahal. Naik raya. Biasa standard RM250-300 macam tu kalau belum raya lah. Mahal. Pasal saya pergi balik RM1,500. Saya tahun lepas tak sampai RM1,000. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, puluhan ribu penumpang dijangka membanjiri KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 mulai hari ini hingga malam Aidilfitri kelak.
Orang ramai tidak perlu bimbang berlakunya kekurangan bekalan makanan dan bahan mentah untuk persediaan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ia kerana bekalan keperluan tersebut dijamin mencukupi dan perkara itu akan dipastikan kementeriannya melalui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. InsyaAllah mencukupi. Di sini adalah pengurusi FAMA, pengarah, dan insyaAllah dia mencukupi. Dan penyelaras DUN kita di sini akan memastikan bahawa ianya kalau tak cukup, dia akan membuat laporan supaya kita dapat sediakan dengan segera. Mengulas mengenai jualan Semarak Syawal Agro Madani, beliau berkata, inisiatif itu menawarkan diskaun 10 hingga 30% untuk pelbagai barangan keperluan. Ia sekaligus dilihat dapat meringankan beban para pengguna dalam berbelanja mendapatkan barangan keperluan Aidilfitri. Program itu turut bertujuan memberi peluang kepada para usahawan meraih hasil jualan tambahan susulan permintaan tinggi pengguna ketika musim perayaan. Jualan Semarak Syawal Agro Madani diadakan di 113 lokasi daripada 753 outlet pasar tani di seluruh negara bermula 3 April lalu sehingga menjelang sambutan Aidilfitri. Lebih 3,000 penduduk di Program Perumahan Rakyat PPR Taman Kinarut Ria di Papar Sabah berdepan masalah gangguan bekalan air sejak lebih setahun lalu. Masalah itu lebih meruncing apabila Papar diisytiharkan sebagai kawasan bencana kemarau sejak 13 Mac. Ikuti laporan aduan rakyat bersama Wakil Rangkaian Media Prima Sabah dan Sarawak, Muhammad Yazim Mahmud. Penduduk di PPR Taman Kinarut Ria antara 150,000 penduduk yang terjejas akibat bencana kemarau di Papar. Bekalan air terpaksa dicatu bagi menampung permintaan ramai penduduk. Namun isu bekalan air bukan hanya berlaku sekarang tetapi sudah berlarutan sejak Februari tahun lalu. Isu air di Taman Kinarut Ria ini bukan hari ini saja, bukan sebulan, dua bulan tapi bertahun. Pandai ada musim bah. Macam ada musim. Lepas tu nanti macam ada perkahwinan, saya notice lah. Macam ada perkahwinan, dong boleh kasih hidup dalam satu hari. Jadi saya rasa macam ada yang tak kena. Kami ni satu rumah ramai. Ada yang anak ramai, lepas tu tidak ada tangki air. Rumah pun kecil, padat, sempit. Kalau anak lebih daripada tiga, memang tidak cukup air yang kami sambut pukul 5.30 pagi. Sampai 8 pagi itu memang tidak cukup. 3,000 lebih penduduk PPR Taman Kinarut Ria menghadapi masalah air dengan pengurusan taman ini. Pihak berwajib telah hadir ke perbincangan ini untuk menyelesaikan masalah ini. Selain musim kemarau, kepadatan penduduk yang tinggi juga dikatakan menyebabkan isu bekalan air berlarutan. Buat masa ini adalah isu air. Kita pun telah usahakanlah mana yang boleh untuk semua penghuni-penghuni di sini. Pegawai daerah Papar Muhammad Fuad Abdullah yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana daerah itu turun padang meninjau masalah yang dihadapi penghuni PPR Taman Kinarut Ria. Ada yang minta tangki tadi, kita fikirkanlah betul ke tidak tangki itu. Takut pendam lagi rumah di sini kan. Apapun kaedah yang kita ambil, kita kena fikir secara bukan sekat ikut hati kan, kita bilang okey tapi sebenarnya ada pihak-pihak jurutera yang kena ambil kira dan beberapa undang-undang bylaw yang kita kena ambil kira. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Syahelmi Yahya yang juga Menteri Kejeraya Negeri berkata, masalah bekalan air juga disebabkan loji rawatan air LRE Limbahau tidak dapat beroperasi berikutan kemarau berpanjangan hingga menyebabkan air larut memasuki Sungai Papar. Hujan yang terhasil menerusi operasi pembenihan awan pada 28 dan 29 Mac lalu belum dapat menurunkan kadar kemasinan air Sungai Papar. Disebabkan oleh tingginya tahap kemasinan air sungai yang ada pada masa sekarang, sebentar tadi kita melihat jumlah bacaan adalah 2,899 mg per liter yang jauh melebihi had maksima yang dibenarkan, itu 120 mg per liter.
Jadi loji ini tidak dapat berfungsi. Katanya, bagi mengatasi masalah gangguan bekalan air di daerah itu, beliau telah mengarahkan Jabatan Air Negeri Sabah dengan kerjasama pejabat daerah Papar untuk mengagihkan bekalan air di kawasan terjejas. Emailkan aduan anda berserta nombor telefon untuk dihubungi ke aduanrakyat@tv3.com.my. Muhammad Yazir Mahmud, Aduan Rakyat, TV3, ambil berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila berakhir saja Ramadan, maka datanglah satu Syawal sebagai kegembiraan kepada umat Islam. Kita melalui satu tempoh ujian yang panjang pada bulan Ramadan, melatih kita menjadi orang yang kuat dari segi mental dan juga fizikal. Ketika mana kita menyambut Syawal, ia sepatutnya menjadi tempat untuk kita menguatkan ukhuwah di antara kita. Sekiranya ada pertelingkahan di kalangan kita, maka berdamailah. Sekiranya ada dendam di dalam hati, maafkanlah. Sekiranya ada salah dan silap, maka perbetulkanlah. Mudah-mudahan Syawal yang kita sambut ini menjadi Syawal yang teristimewa. Mudah-mudahan kehidupan lebih baik bersama. Wallahu a'lam. Tapir terlepas dari Zoo Johor berkeliaran di jalan raya. Laporan seketika nanti. Keunggulan setiap masa, Kowe Ais. Nikmati 15 hari pemulangan percuma tanpa soal. Beli sekarang. Semakin berusia, mungkin terjadi pengurangan kepadatan tulang, kelenturan sendi dan kekuatan otot. Nikmatilah Enlin Gold 5X. Tinggi kalsium, tinggi protein, serta kolagen dan MFGM aktif. Jagalah tulang sendi dan otot anda. Enlin, susu dewasa pilihan di Malaysia. Enlin, perisa kafe latte dan dark chocolate baru. Nak tahu rahsia untuk memastikan nafas kami sentiasa segar lebih lama? Dari sahur ke iftar. Darlie Fresh Protect menawarkan pelindungan dari bakteria oral selama 12 jam. Guna Darlie Fresh Protect untuk nafas lebih segar dari waktu sahur sehingga iftar. Inginkan kulit yang sempurna? Kenapa perlu pilih kulit gebu atau kulit berseri? Nivea Serum Extra Bright C and Hyaluron lipat kuasa dengan 500 kali vitamin C dan hyaluron. Untuk kulit yang lebih berseri dan anjal dalam 3 hari, dari Nivea. Saya sering bimbang jika paras gula saya terkawal. Sehinggalah saya disyorkan Glucerna dengan 4 kali lebih tinggi myo-inositol dan tahap GI yang rendah. Bermula dari hari pertama untuk sentiasa terkawal. Kini, saya tidak lagi terlepas detik manis dengan keluarga. Glucerna, sentiasa dalam kawalan. Honor Magic 6 Pro. Abadikan detik ilusi jauh dengan kejelasan kristal. Pelindungan dalam setiap langkah. Honor Magic 6 Pro. Kembali dalam buletin utama. Seekor tapir terlepas dari Zoo Johor sebelum ditemui berkeliaran di Jalan Gertak Merah menuju Pusat Bandaraya Johor Bahru awal pagi tadi. Sepasukan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia sedang membuat rondaan mengesan gelandangan menerusi Op Prihatin terserempak haiwan berkenaan kira-kira jam 3.15 pagi. Jurucakap APM berkata anggota berkenaan kemudian menghubungi perhilitan bagi melakukan operasi penyelamatan bersama. Ujarnya, tapir berkenaan terlepas dari Zoo Johor yang terletak tidak jauh daripada lokasi ia ditemui. Perhilitan dan APM berjaya menangkap haiwan itu dan memindahkannya semula ke zoo jam 4 pagi selepas 40 minit ia melarikan diri. Terdahulu, video menunjukkan anggota perhilitan dan APM mengejar bagi menangkap tapir berkenaan tular di media sosial. Setiap tahun ratusan ribu graduan tamat pengajian dan memasuki dunia pekerjaan.
Namun hakikatnya, bukan semua dapat pekerjaan yang diidamkan. Trend terkini, semakin ramai graduan mencari rezeki dalam bidang lain sehingga ada yang terpaksa menjadi penghantar makanan dan pemandu e-hailing. Sampai bila ini harus berlarutan? Ikuti laporan Amanda Lopez. Saban tahun, 300,000 graduan menamatkan pengajian di seluruh negara, tidak kira menerusi universiti maupun kolej swasta. Namun, bilangan kerja baharu yang diwujudkan hanya separuh. Malah berdasarkan kajian Institut Penyelidikan Khazana, hampir 30% graduan berpengalaman masih terperangkap dalam pelbagai isu pekerjaan. Saya rasa di sinilah satunya saya rasa perlu ada pada inisiatif yang lebih padu untuk kita panggil sebagai last mile active labour market policy untuk membantu graduan-graduan kita untuk land into the right job from the get-go so that benda ni dia akan terus follow that trajectory. Jelasnya, semua ini berkait rapat dengan isu ketidaksepadanan lulusan dan kerjaya. Isu yang telah lama melarat ini kian membimbangkan kerana berlaku ketidaksepadanan dan ini akan menjejaskan gaji graduan. Kajian turut mendapati 60% graduan yang menerima gaji RM2,000 ke bawah berkelulusan diploma. Faktor lokasi selain kualiti pekerjaan turut memainkan peranan. Kuala Lumpur, Selangor, dan Putrajaya dan sebagainya. Ini adalah negeri-negeri yang mana penciptaan pekerjaan mahir tu banyak diwujud dan memberi pulangan yang lebih tinggi dari segi gaji. Kalau negeri-negeri seperti GDP yang lebih rendah seperti Terengganu, Kelantan, mereka negeri-negeri ini menawarkan pekerjaan yang lebih rendah dari segi gaji. Isu pokoknya, pemilihan bidang pengajian juga memainkan peranan penting dalam pasaran kerjaya. Contohnya, keluaran graduan dalam bidang pengajian sains sosial, perniagaan dan undang-undang adalah lebih tinggi berbanding kehendak industri. Sebaliknya, yang tidak mencukupi graduan berkemahiran teknikal seperti kejuruteraan, pembuatan dan pembinaan. Turut membimbangkan, penciptaan kerja tenaga mahir menyusut daripada 49.8% pada 2016 kepada hanya 29.5% pada 2022. Realitinya, kerja separa mahir yang mendominasi pasaran kerja tempatan. Ulas beliau, 48% jumlah pengajar pekerja dalam negara terikat dalam sektor PMKS yang kebanyakannya berskala kecil. Justru, majoriti pekerjaan yang ditawarkan adalah separa mahir. Sasaran kerajaan pula lahirkan 35% tenaga mahir menjelang 2030. Tahun lepas, kita telah lihat pelaburan yang diluluskan lebih RM300 bilion. Ada syarikat-syarikat berteknologi tinggi seperti Amazon, Tesla, Geely, Rungsen dan sebagainya. Infineon juga telah menambahkan. So you need to first create it, yeah, the jobs. Dan kejayaan RM329 bilion pelaburan ini berpotensi mewujudkan 130,000 peluang pekerjaan. Kata beliau, lebih 40% daripada peluang pekerjaan diwujudkan itu membabitkan pekerjaan mahir. Bagi mengisi tawaran kerja tenaga mahir ini pula, kerajaan turut memperuntuk RM6.8 bilion menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, TVET. Isu ketidaksepadanan graduan perlu diatasi dengan segera. Malah bidang yang ditawarkan oleh institusi pendidikan dan kemahiran wajar disemak dan diperkukuh bagi melahirkan graduan yang menepati kehendak semasa industri dan majikan. Amanda Lopez, TV3. Honor Magic 6 Pro. Abadikan detik ilusi jauh dengan kejelasan kristal. Pelindungan dalam setiap langkah. Honor Magic 6 Pro. Kad raya fizikal gamit memori. KBS larang pasang struktur pentas konsert di Padang Stadium Bukit Jalil. Juga polis rejim melepaskan gas pemedih mata terhadap jemaah Masjid Al-Aqsa.
Polis akan memanggil tiga lagi saksi bagi membantu siasatan pemilik syarikat yang mendakwa bagasi berisi wang tunai lebih RM500,000 yang ditemui di kawasan parkir sebuah pusat beli belah di Petaling Jaya, Selangor adalah miliknya. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan berkata, ada beberapa perkara yang masih dalam siasatan polis termasuk memanggil tiga lagi saksi untuk tampil memberi keterangan. Siasatan setakat ini, pihak polis berjaya mendapatkan CCTV lah yang ada rakaman menunjukkan satu lelaki membawa turun beg tersebut daripada apartmen tersebut. Dan individu tersebut pun telah datang memberi percakapan, dan pihak polis perlu merakam beberapa lagi percakapan daripada saksi lain yang untuk mengukuhkan untuk membuktikan pemilik penama tersebut adalah pemilik beg tersebut dan juga wang tunai tersebut. Tambahnya, tiga saksi yang akan dipanggil itu adalah rakan kepada pengarah syarikat terbabit. Mereka akan dipanggil selepas sambutan Aidilfitri ini. Sebelum ini, media melaporkan pengawal keselamatan sebuah pusat beli belah menemui bagasi berisi wang tunai berjumlah RM500,000 yang ditinggalkan dipakai pada 19 Mac lalu. Individu yang mendakwa pemilik bagasi itu kemudian tampil memberi keterangan. Dia yang juga pengarah syarikat Kayu Balak itu mendakwa tidak menyedari bagasi yang mengandungi wang diambil dari rumah rakannya yang berada di atas pusat beli belah berkenaan tidak dimasukkan ke dalam kenderaannya. Kerjasama dua hala Malaysia dan Thailand dalam pelbagai bidang dijangka dapat ditingkatkan dengan lebih agresif dan berkesan menerusi pembentukan empat jawatan kuasa khas peringkat tertinggi kedua-dua negara. Menjadi tonggak penting dalam memudah cara pelaksanaan strategi serta usaha kesemua jawatan kuasa itu, Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla yang cukup sinonim dalam hubungan dua hala wilayah selatan Thailand dan Malaysia. Pembentukan semua jawatan kuasa yang dipersetujui hujung tahun lalu itu adalah hasil lima pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin. Ketika ditemui TV3, Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi berkata, susulan itu mesyuarat pertama membabitkan ahli dan pakar ekonomi serta tokoh perniagaan kedua-dua negara dijangka berlangsung pada Mei atau Jun depan. The first task force on security. Second task force on investment, trade and industry. The third is a task force on tourism and culture. The fourth is task force on food security. So ada empat task force ini yang telah disetujui oleh kedua-dua negara. Yang mana seperti saya kata, setiap task force ni, dapat rasingan, setiap satu ada empat task force ni, keahliannya akan merangkumi penjawab-penjawab awam, pegawai-pegawai kerajaan dan juga daripada pihak swasta. Jadi ini diharapkan dapat membuahkan polisi-polisi yang boleh meningkatkan perhubungan antara kedua negara dari segi ekonomi, dari segi hubungan kemanusiaan, dari segi pelancongan ke kedua negara. Tambahnya, pertemuan pertama yang bakal diadakan di Kuala Lumpur itu akan memperhalusi serta membincangkan skop kerja dan tugasan yang perlu dilakukan bagi melaksanakan keputusan yang dipersetujui kedua-dua pihak. Beliau turut mencadangkan kerjasama itu membabitkan penyertaan agensi media kedua-dua negara bagi memastikan berita sahih berhubung keputusan jawatan kuasa terlibat dapat diwar-warkan kepada rakyat masing-masing. Thailand adalah rakan dagang ketujuh terbesar Malaysia di peringkat global dengan jumlah dagangan RM113.16 bilion dicatatkan tahun lalu. Honor Magic 6 Pro. Abadikan detik ilusi jauh dengan kejelasan kristal. Melangkaui batasan dengan hayat bateri panjang meskipun dalam keadaan ekstrim. Pelindungan dalam setiap langkah. Honor Magic 6 Pro. Honor Magic 6 Pro. Abadikan detik ilusi jauh dengan kejelasan kristal. Melangkaui batasan dengan hayat bateri panjang meskipun dalam keadaan ekstrim. Pelindungan dalam setiap langkah. Honor Magic 6 Pro.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi mengelakkan kualiti padang Stadium Nasional Bukit Jalil terjejas lagi untuk kegunaan perlawanan ke-6 kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 11 Jun depan, Menteri Belia dan Sukan Hanayo mengarahkan meroterium jangka pendek menghalang sebarang pemasangan struktur pentas di atas padang berkenaan. Ia berikutan satu lagi konsert berskala besar, komposer terkenal India Haris Jayaraj akan diadakan di Stadium Nasional pada 25 Mei, dua minggu sebelum sepak mula Malaysia menentang Taiwan. Berdasarkan hasil postmortem yang dilakukan pada 1 April lalu bagi membincangkan keadaan padang di Stadium Nasional Bukit Jalil yang terjejas semasa perlawanan Malaysia menentang Oman pada aksi kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 26 Mac lalu. Menteri Belia dan Sukan Hanayo dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan Perbadanan Stadium Malaysia PSM hari ini telah mengarahkan moratorium jangka pendek untuk menghalang sebarang pemasangan struktur pentas di atas padang Stadium Nasional Bukit Jalil. Menurut kenyataan itu lagi, perkara ini sudah dimaklumkan kepada penganjur konsert pada sesi dialog antara menteri dan penganjur semalam, dan langkah ini diambil bagi memastikan rumput DSNBJ tidak terjejas dan berada dalam keadaan optimum untuk perlawanan bola sepak akan datang. Untuk rekod, PSM sebelum ini menerima kritikan daripada pelbagai pihak susulan keadaan padang SNBJ yang tidak berada pada tahap terbaik bagi aksi Harimau Malaya menentang Oman pada 26 Mac lalu berikutan konsert artis antarabangsa Ed Sheeran. Jika masalah padang sekali lagi berulang seperti sebelum ini, tumpuan dan prestasi Harimau Malaya kendalian Kim Panggon semestinya akan terjejas. Berikutan berdepan misi wajib menang ke atas Taiwan pada aksi terakhir kumpulan D kelayakan Piala Dunia Piala Asia di Stadium Nasional Bukit Jalil 11 Jun depan. Menjelang saingan Piala Thomas 2024, di sebalik ketidakpastian status dua pemain perseorangan utama negara Lee Zijia dan Eng Ziyong untuk menyertai pasukan negara, Leong Junhao tampil menyatakan kesediaannya untuk tampil sebagai perseorangan utama negara pada edisi ke-33 itu kelak. Dan bagi menggalas tugas berat berkenaan, Junhao mahu menggandakan persiapan peribadinya. Yep, perlu bersedia. Memang pengalaman akan bantu untuk tim nanti. So, yeah, apa pun perlu buat terbaik dan tengok time masa itu. Apapun, Junhao mengakui beberapa penambahbaikan perlu dilakukan, antaranya peningkatan tahap kecergasan selain perlu lebih konsisten. Pemain kelahiran Kuala Lumpur itu telah beraksi dalam 5 kejohanan siri jelajah dunia BWF musim ini dengan pencapaian terbaiknya mara ke peringkat suku akhir di Masters Madrid minggu lalu. Menambah keyakinan pemain ranking ke-37 dunia ini, pengalaman bersama skuad negara dalam beberapa kejohanan berpasukan sebelum ini banyak membantunya lebih bersedia. Junhao berada dalam skuad Piala Thomas 2022 dan turut memperkuatkan pasukan lelaki negara di kejohanan badminton berpasukan Asia di Shah Alam Februari lalu. Malah pemain berusia 25 tahun itu juga menggalas tugas sebagai perseorangan pertama di peringkat akhir menggantikan Zijia yang mengalami masalah kesihatan serta Ziyong yang cedera. Dalam paritu, barisan kejurulatihan kini turut mempertimbangkan perseorangan profesional Cham Jun Wei sebagai pilihan terbaik untuk dipertaruhkan di kejohanan dui tahunan yang akan diadakan di Chengdu, China bermula 28 April depan. Perancangan terbaru ini dibuat bagi memastikan situasi di kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2024 Februari lalu tidak berulang yang menyaksikan masalah kecederaan dan kesihatan menjejaskan perancangan pasukan lelaki negara. Apatah lagi barisan kejurulatihan ketika ini menghadapi kesukaran untuk menyenaraikan nama pemain perseorangan skuad Piala Thomas 2024 sebelum tarikh akhir penghantaran nama pemain ditutup pada 13 April ini. Ianya berpunca apabila pasukan Lee Zijia dan barisan kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM belum mencapai kata sepakat dalam penyertaan pemain profesional berkenaan, di mana ketika ini perbincangan masih berjalan di antara kedua-dua pihak. Sementara Eng Ziyong pula masih dalam proses pemulihan selepas menjalani pembedahan kecil hujung Februari lalu, selain masih trauma dengan kecederaan belakang yang menimpanya sebelum ini. Chances jadi memang ada, but bagi saya nak tengok dia evolution dia jenak. Because tak guna kalau tak tahu dia, and then kalau dia hanya boleh main one or two match. Kita nak benda yang berlaku kat BTC kan. Because I don't know siapa yang boleh main. Anak yang play yang mungkin fit to play. Cham Jun Wei menjalani latihan di Akademi Badminton Malaysia bermula semalam sebagai langkah awal untuk mula menilai pemain di ranking ke-61 dunia itu. Untuk rekod, Jun Wei pernah membantu skuad Piala Thomas 2020 sekurang-kurangnya mara ke suku akhir sebelum membuat keputusan bergelar pemain profesional.
Nak fokus. That's why kita line up kita tinggal banyak benda kita consider. Kerana sesa saya pun ya invite Cham Jung Wei datang untuk kita BM invite Cham untuk training sekali kan. Kalau kita akan tengok line up tu untuk kita tak nak benda happen kat BTC tu. Happen again ya. Malaysia yang turun selaku pasukan pilihan kelima diundi berada dalam kumpulan D bersama jagoh Eropah dan juara 2016 Denmark selain Hong Kong dan pasukan dari benua Afrika, Algeria. Jagoh squash negara Eng Nian Yao menempah tempat ke peringkat separuh akhir kejohanan squash terbuka Jerman ia selepas kemenangan straight set yang dirakam Nian Yao ketika mengatasi wakil India Vellevan Santa Kumar di peringkat suku akhir. Menanti Nian Yao di separuh akhir pilihan utama kejohanan Joel McKean dari Wales. Atas kertas, memang Eng Nian Yao memiliki kelebihan terutamanya dari segi ranking dan rekod pertemuan menentang wakil India Vellevan Santa Kumar di peringkat suku akhir. Set pertama cabaran diberikan lawan namun Nian Yao tenang untuk menutup aksi dengan kemenangan 11-7. Bersambung set kedua, dominasi terus disajikan Nian Yao menang 11-6 sebelum menamatkan permainan dengan keputusan 11-4 pada set ketiga mengakhiri perlawanan yang berlangsung selama 42 minit. Peringkat separuh akhir hari ini, Nian Yao bakal berdepan cabaran sengit menentang pemain ranking ke-11 dunia yang juga pilihan utama Joel McKean dari Wales. Namun selepas apa yang dilakukan SC Vasangari di kejohanan London Classic sebelum ini, tidak mustahil Nian Yao turut mampu untuk mencipta kejayaan tersendiri. Lumba basikal jelajah Thailand. Peringkat ke-6 yang juga aksi terakhir perlumbaan menyaksikan pelumba negara Izzat Hilmi Abdul Halil yang mewakili pasukan Malaysia Pro Cycling berjaya berada dalam kelompok 3 pelumba terpantas dengan juara diraih pelumba Belanda dari pasukan St. George Continental Cycling, Nick Kergozu. Membabitkan jarak sejauh 190.8 km dari Picit menuju ke Sitap, 88 pelumba memulakan kayuhan dan persaingan cukup sengit ditampilkan dengan masing-masing cuba memasang strategi untuk meloloskan diri dari kelompok peloton. Bagaimanapun kayuhan cemerlang yang ditampilkan Kergozu membolehkannya pertama ke garisan penamat dengan catatan masa 4 jam 25 minit 27 saat. Mengatasi pelumba negara Izzat Hilmi Abdul Halil di tempat kedua dan melengkapkan podium wakil Filipina Aiden James Mendoza dari pasukan Go For Goals Philippines. Tamat sangan jelajah Thailand menyaksikan gelaran pendahulu keseluruhan, jersey kuning menjadi milik Edney Van Engelen dari Belanda, Rujak Insurance. Tempat kedua disandang pelumba Thailand, Tanakan Chaya Sombat Thailand Continental Cycling Team, manakala pelumba import pasukan negara Terengganu Cycling Team TSG Anatoly Budiak dari Ukraine berada di kedudukan ketiga. Beralih ke perkembangan sukan antarabangsa, tenis ATP terbuka Houston, pilihan utama juga jagoh tuan rumah Ben Shelton mara ke separuh akhir. Aksi suku akhir tenis ATP terbuka Houston menyaksikan pertemuan sesama sendiri pemain tuan rumah Ben Shelton menentang Brandon Nakashima. Shelton yang membuat penampilan pertamanya di gelanggang tanah liat pada fasa 8 terbaik melangkah kemenangan 7-5-7-6 dalam tempoh 2 jam 15 minit. Dan lawan menantinya pemain Argentina Thomas Martin Echeverri yang juga pilihan keempat kejohanan. Echeverri pula mara ke separuh akhir apabila lawannya Michael Moore bersara pada set kedua. Tewas set pertama, pemain tuan rumah itu gagal meneruskan saingan ketika ketinggalan 0-1 ekoran kecederaan yang dialaminya. Dalam pada itu, saingan terbuka Estoril pula Casper Ruud dalam landasan terbaik untuk mengekalkan kejuaraannya selepas mara ke separuh akhir menewaskan wakil Hungary Martin Fucsovics. Ruud mencatat kemenangan 6-3-6-2 dan akan menentang pemain ranking ke-77 dunia dari Spanyol Pedro Martinez. Turut mengesahkan tiket ke separuh akhir pilihan kedua Hubert Hurkacz dari Poland. Namun ia bukan mudah apabila Hurkacz dipaksa bekerja keras untuk menoktahkan kemenangan 7-6 dan 6-4. Dengan itu, sekian segmen sukan malam ini. Astro menanti untuk paparan antarabangsa. Saya Syakira Zulkifli. Assalamualaikum dan salam hormat. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh, manakala 10 lagi cedera dalam bedilan tentera rejim Zionis di utara Gaza. Bedilan roket bertali arus serta pertempuran juga masih berlarutan di wilayah tengah Gaza dengan sasarannya termasuk di Mughraqa, Zahra dan lokasi berhampiran kem pelarian Nusirat. Di tebing barat pula, tentera rejim mengepung sebuah kediaman di kem pelarian Balata dan berlaku pertempuran dengan penduduk Palestin selain mengganggu jemaah yang hadir bagi menunaikan solat di Masjid Al-Aqsa.
Umpama tiada ruang bagi penduduk Palestin beribadah dengan tenang di waktu-waktu akhir Ramadan. Ia apabila polis rejim mengganggu jemaah dengan melepaskan gas pemedih mata di perkarangan Masjid Al-Aqsa ketika ribuan hadir bagi menunaikan solat subuh berjemaah. Ketegangan tidak berakhir di situ apabila 16 penduduk Palestin turut ditahan. Mereka dituduh kononnya bertindak provokatif serta membaling bunga api ke arah polis. Setiap tahun ketika Ramadan, polis rejim bukan sahaja bertindak biadab dengan menghadkan kemasukan jumlah jemaah ke masjid, malah sering menimbulkan kekacauan termasuk membelasah jemaah. Dalam pada itu, Jordan mendesak pembukaan semua lintasan darat ke Gaza selain menggesa krisis kebuluran di wilayah itu ditangani segera. Tuntutan itu disuarakan menerusi hantaran di laman X Menteri Luar Jordan Ayman Safadi yang turut menegaskan gencatan senjata perlu bermula sekarang. Ujarnya, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mesti bertanggungjawab atas semua operasi kemanusiaan dan mempunyai akses penuh. Safadi mendakwa sebarang kekurangan ataupun tiada tindakan daripada badan itu disifatkan satu pembohongan dan tidak menyelesaikan malapetaka didalangi Israel. Serangan berterusan Israel sejak 7 Oktober lalu bukan sekadar seperti dakwaan mereka memerangi Hamas. Sebaliknya, ia misi penghapusan kaum yang sehingga kini mengorbankan lebih 33,000 umat Islam Palestin selain mencederakan hampir 76,000 yang lain. Lebih buruk, pelbagai sekatan dikenakan Israel yang mengakibatkan penduduk Gaza kini menjadi pelarian, kebuluran dan hidup dalam ketakutan. Lebih 150 orang terpaksa diselamatkan susulan banjir di timur New South Wales, Australia. Hujan lebat melanda tenggara Australia semalam dengan taburan hujan hampir sebulan diterima hanya dalam tempoh 24 jam. Susulan itu, pihak berkuasa tempatan mengeluarkan amaran berpindah kepada penduduk. Kira-kira 4,128 panggilan kecemasan diterima dalam tempoh 24 jam hingga awal pagi tadi. Menurut pihak berkuasa, 72 operasi menyelamat dilakukan di Sydney. Orang ramai juga dinasihati agar mengelak perjalanan yang tidak penting. Dan setakat ini, tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Gempa 4.8 magnitud menggegar bandar New Jersey, Amerika Syarikat. 11 gempa susulan dikesan termasuk dengan kekuatan 4 magnitud dalam tempoh 8 jam. Ia adalah gempa ketiga terbesar direkodkan di wilayah itu dalam tempoh 5 dekad. 6 terbunuh, 10 lagi cedera dalam serangan tentera Rusia di Kharkiv, Ukraine. Rusia dalam kenyataannya mengesahkan 39 serangan dilancarkan ke atas fasiliti tentera dan depo senjata dalam tempoh beberapa hari lalu. Ribuan umat Islam membanjiri Masjidil Haram bagi menunaikan solat Jumaat terakhir dalam Ramadan. Khutbah dibacakan oleh Imam Sheikh Abdul Rahman As-Sudais dan turut di-stream secara langsung ke media sosial. Diperbuat dengan buah beri yang lazat, menyegarkan dan tanpa lemak. Wow, cuba hari ini. Hari ini yang bertempat di SK Kuala Sama, iaitu program titipan kasih harian Metro bersama Nestle sangat-sangat berjaya kerana sasaran kita yang melibatkan 80 orang murid daripada 3 buah sekolah adalah murid-murid yang sangat-sangat memerlukan di kalangan anak-anak murid B40, anak yatim dan juga asnaf yang memerlukan bantuan seperti ini sebelum kembali ke sekolah. Kami berbesar hati dan amat teruja untuk bekerjasama dengan program Titipan Kasih Harian Metro bagi memberi impak positif kepada lebih ramai lagi pelajar di seluruh negara. Saya akan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat, khususnya bahagian Harian Metro dan juga Nestle Malaysia. Terima kasih Harian Metro dan juga Nestle terbaik. Terima kasih Harian Metro dan terima kasih Nestle. Saya sering bimbang jika paras gula saya terkawal. Sehinggalah saya disyorkan Glucerna dengan 4 kali lebih tinggi myo-inositol dan tahap GI yang rendah. Bermula dari hari pertama untuk sentiasa terkawal, kini saya tidak lagi terlepas detik manis dengan keluarga. Glucerna,
sentiasa dalam kawalan. Setiap perayaan ada insan yang ikhlas menyediakan sajian. Tanpanya, tiadalah sehari perayaan. Dikaulah jiwa raya. Dapatkan resepi hebat di Maggi.my. Peraduan Semarak Raya bersama Nestle. Ubah suai rumah RM320,000 dan wang tunai RM160,000 untuk dimenangi. Beli dan sertai sekarang. Tertakluk pada terma lancaran. Bersua kembali. Sambutan Aidilfitri pastinya meriah dengan pelbagai tradisi yang menarik sekaligus menjadi penyeri hari istimewa itu. Antaranya, aktiviti mengirim kad raya yang masih diteruskan segelintir penggemarnya. Meskipun tidak semeriah dulu, penggunaan kad raya fizikal disifatkan lebih sentimental selain mengimbau nostalgia Aidilfitri. Wartawan Fahiz Arif yang menjejak keunikan tradisi itu ada laporannya. Last yang hantar kad raya, saya ingat zaman sekolah rasanya. Itu pun 12-13 tahun yang lepas. Oh, lama. Lama tu. Rasanya umur 12-13 tahun lah. Saya sekarang dah 30 lebih tahun. Lama dah. Bukanlah menidakkan kecanggihan teknologi, namun sekadar memberi rasa berbeza di kala hari istimewa. Sebagai usaha menghidupkan kembali nostalgia itu, ada yang mempamerkan idea kreatif menerusi pelbagai rekaan eksklusif. Tradisi saling bertukar-tukar kad raya yang menarik dengan paparan rekaan pelbagai imej ikonik pula nyata memberi nilai sentimental tersendiri. Bila kita sebut budaya kad raya fizikal kan dah hampir pupus. Tapi sebenarnya masih ada lagi peminat. Dia sama macam buku lah. Ada e-book. Tetapi orang tetap juga membeli buku sebab kita nak pegang. Kita nak pegang macam ni kan. Kan ha, ini kita boleh cium bau dan sebagainya. Siap boleh selak kalau ada tulis. Ha, itu masih lagi jadi unik lah dan masih lagi ada orang yang berminat gitu. Meskipun penghantaran kad digital juga mampu menyampaikan mesej si pengirim, mengutus kad fizikal dilihat lebih dekat di hati. Ia kerana usaha yang diambil untuk membeli kad, menulis dan kemudiannya mengirim kepada insan tersayang menyerlahkan lagi ketulusan si pengirim. Bila kadang-kadang satu hari kita terima dalam 5-6 kad raya, buka satu-satu, kita baca tulisan kan. Ada pantun, ada sajak, ada katun semua. Jadi lucu, jadi gembira. Kita dah nak tunggu-tunggu perayaan kan. Bila dapat kad hadiah daripada kawan-kawan daripada saudara mara, jadi seronok betul. Pecah kaca, pecah gelas, lepas baca, harap balas. Pantun dua kerat yang cukup popular ketika musim perayaan Hari Raya Aidilfitri. Walaupun ringkas, mesejnya cukup jelas iaitu mengharapkan balasan kad raya daripada penerima. Seronok kan, Nusa Jani? Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Biar berabad di telan zaman, nostalgianya kekal tersergam indah. Laporan Fahiz Arif, TV3. Baiklah, itu sekian buletin utama malam ini. Sebelum berpisah, saksikan keindahan Lady of the Rings yang menjadi tumpuan pendaki di Gunung Etna, Itali. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan salam.